Itu premannya, rombongan preman itu. Sudah mulai kesini dia sama dukunnya. Bah, kita tunggu sini aja, Bah. Biarin aja dia. Dia kemarin kan mereka mau ajak duel kita ini. Satu lawan satu katanya. Nah, Mas, kameramen hati-hati. Jangan terlalu maju, biar mereka kesini. Ayo, Bah, kita. Udah langsung aja. Temen. Awas, awas. Dah, intinya sesuai dengan perjanjian kemarin. Iya. Katanya Ki Ireng mau tobat, mau berhenti, tidak akan lagi mengisikan ilmu ke preman-preman kalau duel malam ini kalah. Iya, siap. Ini cuma segini murid yang Anda bawa. Katanya banyak. Katanya siap, kemarin ada ribuan, ribuan mampir, apanya? Iya. Hah? Bisa ngalahin. Cukup gini aja, kenalan sama orang. Oh, jadi ini murid-murid senior Anda? Senior. Yang sudah Anda isi ilmu sudah bertahun-tahun. Hati-hati, iya, iya, ada jebakan ya. Oh, Bah, gimana ini, Bah? Ini mau gimana? Hah? Mau duel satu lawan satu apa gimana? Satu lawan satu. Mau duel satu lawan satu? Iya. Perjanjian Anda kemarin kalau memang kalah, Anda bertobat. Tobat. Gimana, Bah? Siap? Tobat. Kayak ringkus. Iya. Gimana? Tobat sama anak-anak ini. Tobat. Bisa ngalahin. Iya, kalau bisa ngalahin. Sudah kalau begitu. Tapi intinya sesuai dengan perjanjian aja. Langsung hatemen aja semua apa gimana ini? Jangan semua, karena kalau ini kita kayak tawuran. Enggak usah. Enggak, kita pembuktian dulu. Kan katanya Ki Ireng ini kan bawa murid yang senior. Kita buktikan aja. Ini nih, yang kemarin kamu nunjuk-nunjuk nih. Iya. Biasa aja kalau ngomong. Ini. Kamu tuh kalau punya akhlak, sini 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 sini. Apa? Sini. Saya tuh tadi baik-baik lo. Kameramen. Biar ini kita lagi duel satu lawan satu dulu ini. Iya. Patahin bro. Patahin tangannya. Ajar aja, Bah. Kasih pelajaran itu. Biar tahu ilmu hitam itu bisa kita hantam. Hati-hati, bro. Cukur rambutnya itu, bro. Iya. Potong rambutnya itu, bro. Beri, saya yang ngedepin. Dah, satu lawan satu dulu, buktikan aja. Enggak usah banyak omong. Satu lawan satu. Coba. Kecing gue siap. Sudah. Apa tadi? Enggak tahu kita orang. Sini. Apa kamu pilih? Mau yang mana? Udah, bertobat, beres udah. Nah, lanjut, biarin dulu, satu lawan satu biar mereka puas. Lawan dulu, satu lawan satu nggak apa-apa. Lumayan nih, kayaknya palimanya nih. Biarin, ini preman-preman pilihan si Ki Ireng ini. Nah, biarin satu lawan satu dulu. Hah? Ayo, ayo gantian. Nah, bertobat ayo aja, Bo. Tobat apa? Nah, ajar aja Kang Yan, kasih pelajaran itu. Kayaknya banyak bisa. Hah? Hati-hati kameramen. Iya, biarin aja. Kalau dia memang kita harus waspada, mungkin preman-preman yang lain lagi mau keluar ini. Iya, kameramen. Para sahabat bantu doa dong. Ya, siapa lagi? Dari oke. Maju, bro. Mana Anda juga? Eh, mana? Maju. Sini kamu. Sini. Nah, santai aja, Bos. Aduh, sakit. Ayo terus maju. Ayo. Ini masih mampu enggak anak dua ini? Kalau masih ini terus aja Kang Ian. Ayo. Pergi sana pergi. Udah. Manis. Cabut terus kayaknya. Terus, ini masih ngelawan kayaknya nih. Terusin aja. Terusin aja. Terusin aja. Ayo maju kalian semua. Maju. Maju.
Eh, kamu. Apa ini? Lihat aja. Yo. Sini. Nah, biarin ini murid-murid yang seniornya ini. Maju. Kita tes saja semua ilmunya ini. Kalau memang sudah hebat. Baiklah. Woi. Nah, gitu doang. Hah? Sampai ngomong, ngomong. Sini, sini. Dan biarin aja, kalau dia masih mampu terus aja kasih pelajaran aja. Kalau dia masih kuat lawan aja sampai puas mereka ini. Coba buktikan semua. Ini katanya preman-preman pilihan, preman-preman senior Ki Ireng ini. Ayo. Maju lagi. Ayo, satu lagi. Banyak pemukul. Yuk, bangun. Ayo, bangun. Oh, hati-hati, hati-hati. Ayo. Bagaimana? Itu tuh ngapain itu bawa kayu itu? Hah? Ajar kamu orang. Bangun. Gunain semua. Jadikan patung aja itu. Patung. Patung. Nah, patung itu. Mana murid Anda yang katanya paling sakti, paling hebat? Hah? Wow. Ini sudah pada tepar semua ini. Sudah tepar semua. Hah? Ya. Sudah enggak mampu. Anda kirang udahlah, bertobat aja Anda itu. Saya siap bertobat asal saya udah kalah. Terus mau Anda gimana? Iya. Hah? Duel. Duel gimana? Iya. Mau duel ilmu? Iya. Ngadu kekuatan. Gimana Abah Menel? Kira ini mau duel ilmu dia. Hajar, Pak. Hah? Ini anak buahnya ini, si murid-muridnya ini sudah Awasin kayaan. KO dia. Awasin. Yo. Datang genderowo buta ijo datang. Cabut aja ilmunya nih. Wes, udah enggak cabut. Udah. Tenang. Jangan rejuk. Awasin kalian, awasin. Cabut. Apa? Mana sih yang melawan? Ya. Ah. Kamera maju. Bangun, Pak. Luar biasa. Maju. Ini kita bakar dulu aja nih ilmunya. Kita buat panasan ini. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panas. Aduh, panas. Bantu dulu. Terus aja di ini dulu, di tawarin dulu Ustaz. Aduh. Tawarin dulu. Biarin dia kepanasan ini, semakin panas ini. Panas. Dia akan merasakan semakin panas tubuhnya. Ilmu hitamnya sedang terbakar dalam tubuhnya ini. Panas. Ini kawan Anda ini. Lihat keburu kamu udah tepar tuh. Panas. Maju. Coba kameramen disorot ini. Panas. Maju. Kameramen. Nih, Ki Irang. Dia sudah sedang dibakar ilmunya. Panas. Ini kayaknya sabuknya tali pocong. Ambil aja sabuknya. Dari kain kafan pocong itu. Nah, ini kain kafan ini. Kain kafan ini. Cabut aja. Mungkin ada jimat-jimatnya. Coba kain kafan ini. Nih, tuh. Kain kafan ini. Biasanya dapat bokar dari kuburan nih. Jangan sentuh burung kami. Ambil nanti disalahgunakan lagi nih. Terus kalau preman itu masih lawan ambil aja. Kain kafan ini. Ini kain kafan yang biasanya dapat ini bokar dari kuburan nih. Coba ini di cincinnya nih. Mungkin salah gunakan lagi nih. Oh, tapi itu. Kang Ian, tasbihnya. Coba Kang Ian ini cincinnya itu dicek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dicabut-cabutin aja. Kalau masih ada khodam-khodamnya ini. Sallallahu Muhammadin berikhlah Nabi Haji Sulaiman bintal bintal bin wa ahli al-badri ya Allah. Kalau enggak di ini disalah gunakan nih. Oke, sahabat-sahabat sudah Kang Ian cabut ya khodam-khodamnya. Udah. Tasbihnya, Ustaz. Ini bagus tasbihnya, Kak. Tapi disalahgunakan. Sebenarnya tasbih itu buat ibadah, buat zikir kepada Allah. Bukan untuk yang aneh-aneh, sahabat-sahabat. Punya begitu. Lepas ya. Terus gimana nih, Kak? Ini dicabut, Ustaz, ilmunya. Oh, belum dicabut, baru saya bakar saja nih. Masih sudah bantu doa dan ilmunya. Coba Kang Ian pegangin ya. Bismillah. Allah. Nah, sekarang di kakinya biasanya masih ada nih. Kalau itu tuh biasa seluruh itu ada pergelangan. Iya, pergelangan susu. Ini harus di ini nih dibakar aja nih Ustaz nih. Kain kafan nih. Iya, kain kafannya nanti kita bakar aja. Ya pakai apa ini? Pakai sabuk kulit kijang nih, Tat. Sabuknya. Ini sabuk kulit kijang ini. Mungkin di dalamnya ada mantra-mantra. Iya, ini udah pasti ada mantra-mantranya ini. Tapi sudah dibuang tadi kan? Sudah. Sudah ya. Ini sesuai dengan perjanjian aja nih. Kita sadarkan aja nih. Iya. Kamu api. Yup. Yes. Nah, sekarang Ki Irang ilmunya sudah saya cabut. Saya minta jangan lagi mengisikan ilmu-ilmu ke preman. Ya. Sesuai dengan perjanjian kemarin, katanya kalau sudah kalah, sudah membuktikan secara langsung ya,
mau tobat. Ya, saya sekarang mau tobat, mau menjalankan agama Islam. Saya dari malam ini sampai seterusnya saya tobat. Benar. Tidak bakalan menjalankan ilmu hitam lagi. Alhamdulillah. Ya, saksian para ustaz. Ya. Ya. Karena gini, sampean nanti ambil wudu, terus sholat tobat nanti sama Ustaz Nasin di. Ya. Islamkan secara kapah, ya. Iya, iya. Nanti itu murid-muridnya mau pada tobat nggak yang di sana? Ada berapa ribu tadi? Ada 4.000-an lebih. 1.000. Yang belum ini, yang di daerah sini. Iya. Masih. Yang katanya itu, kemarin 4.000 aja. Nongkrong di mana aja itu? Ya, setiap daerah ada. 1.000, 1.000, 1.000. Oh, tersebar gitu. Tersebar. Maksudnya dia ketika belajar itu dari beberapa daerah. Iya. Jadi mereka datang menemui Ki Ireng ini cuma minta pengisian ilmu saja. Ilmu saja. Nah, kemarin itu kan katanya nerima duit. Ki Ireng itu nerima duit berapa setiap kali pengisian? Setiap kali pengisian ada 5 juta. 10 juta setengah. 10 juta setengah. Nah, kalau mereka enggak ada duit gimana itu? Apa hasil duit mereka rampasan ataupun hasil malak kayaknya? Heeh. Ya, hasil malak rampasan. Jadi setoran gitu. Iya, setoran. Sampai 10 juta. Cash ada yang nyicil gitu. Ada. Intinya mereka harus memenuhi syarat tadi, maharnya, untuk memenuhi mahar itu. Iya. Kalau mereka jadi setengah ya, luar biasa. Oh, banyak itu. Iya. Beberapa orang mungkin. Iya, beberapa orang. Satu orang. Panglima aja kayaknya. Iya, panglima. Apa setiap kali pengisian? Setiap pengisian. Gemblengan gitu. Gemblengan. Oh. Sudah perjanjian sama anak buah saya. Sudah perjanjian. Berarti ini harus dikejar nih. Berarti murid Anda itu sudah banyak sekarang yang jadi preman-preman. Banyak. Pokoknya tiap kota, tiap daerah ada. Oh, preman-preman di ilmu hitam. Di terminal-terminal ada. Di masalah di Bengkahuni juga ada. Intinya preman-preman ya. Yeah. Preman penganut ilmu hitam ya. Iya. Ini harus dicari nih, banyak murid-muridnya ini. Sudah, intinya dia sudah tobat, Bah. Nah, yang penting dia sudah tobat, nanti kita bawa aja ini. Sampean nanti ngambil wudu, ya, tobat nanti diislamkan secara kapas sama Ustaz Nasir ya. Iya. Sudah. Saya jangan. Itu murid-muridnya udah cabut ilmunya belum? Sama Undang Raja tadi. Sudah cabut semua. Cabut ilmunya udah. Nah, ini disadarkan dulu ini. Ini kena serangan dia, sahabat ya. Jadi kena serangan sampai pingsan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guru Anda Ki Ireng sudah tobat ya. Contohnya juga. Dan Anda juga ikut tobat. Tadi ada beberapa orang lari. Sudah biarin aja. Ini yang masih ada ini bawa ke sini, geret sini aja. Geret sini, suruh duduk sini. Ini kumpulin. Ya biar tahu. Anda kan sebagai gurunya sudah tobat ya. Artinya mereka juga sebagai murid ya harus mau berhenti. Karena ilmunya juga sudah nggak ada. Kumpulin apa dibakar aja ya? Jangan enak, bisa. Jangan biar yang penting mereka mau tobat aja. Yang penting tobat. Kalau nggak satu aja yang dibakar nih, biar pada kapak semuanya ya. Bantu guru. Tolong. Ya, kita bawa aja yuk. Jangan. Ayo sini. Panas. Nah, duduk semuanya, duduk. Duduk semuanya. Duduk. Panas. Duduk. Sembuhkan guru. Nanti kita ini aja. Nanti kita bawa aja guru. Termasuk murid-muridnya ini. Kalau memang mereka mau tobat, ya nanti kita bersihkan. Kalau memang mereka masih ada khodam-khodamnya ataupun jimat-jimatnya. Gimana nih? Lari. Gimana? Udah biarin itu. Mungkin ada 5. Mungkin gini kan, di antara murid-murid Ki Ireng ini kan masih banyak katanya di luar. Ya mungkin kalau kita nemukan muridnya, kita cabut aja ilmunya. Nah, jadi kalau mereka melawan ya kita kasih pelajaran.
kalau mereka ngulang kita kasih pelajaran, nah terus kita cabut ilmunya. Jadi kalau Kang Ian nemuin di mana aja, ini aja kasih pelajaran dia. Ya intinya kalau dia mengaku murid Ki Irang ya berarti hasil pengisian Ki Irang. Tapi kalau dia mengaku pengisian dari dukun ya mungkin dari dukun lain, kan dukun-dukun banyak ya. Jadi yang penting yang kita cari ini murid-muridnya Ki Irang. Ki Irang. Soalnya Ki Irang juga nggak tahu muridnya ada di mana aja, katanya sudah tersebar. Taunya dia datang minta pengisian itu aja ya. Sudah Ki Irang, nanti Ki Irang ikut saya dan juga murid-muridnya ya. Saya minta sesuai dengan perjanjian aja, kalau memang tobat beneran, jangan cuma malam ini saja berbicara tobat, tapi besoknya berusaha mencari ilmu. Intinya kalau saya sampai tahu Ki Irang ini masih mengulangi, otomatis saya akan kunci segalanya sehingga Ki Irang tidak bisa lagi mengisikan ilmu ya. Kalau memang benar-benar tobat nanti ikut saya ya, belajar Islam yang baik ya, rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengaji ya, jangan jadi penganut ilmu hitam lagi, jangan bersekutu dengan iblis lagi ya, semua jimat-jimat dibuang semuanya. Ini dicabut semuanya, udah dicabut tadi, nanti kita bawa aja termasuk ini juga preman ini ya, pada pengan iya, nanti kita bawa aja mereka semua. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan perjanjian bahwa adanya Ki Irang kemarin berjanji akan membawa semua murid-muridnya, ternyata yang dibawa hanya murid-murid yang seniornya saja untuk duel satu lawan satu. Ketika dia kalah dan alhamdulillah mau tobat ya, jadi nanti saya mau bawa Ki Irang ini. Dan nanti kita semua akan terus di setiap tempat, kalau menemukan murid Ki Irang yang masih beraksi kejahatan, kita dalam arti kita cabut ilmunya, kita ajak mereka bertobat ya. Tujuan kita untuk menyadarkan preman-preman penganut ilmu hitam. Tapi kalau preman-preman yang tindakan kriminal itu adalah tugasnya kepolisian. Kita hanya menangani preman-preman penganut ilmu hitam, kita cabut ilmunya supaya tidak sesat lah. Iya, intinya preman penganut ilmu hitam. Ini apa dibakar apa gimana? Kalau nggak dibakar nih kan ya, intinya nanti aja. Kalau ada suatu hal-hal seperti kayak gini ya, jimat-jimatan kayak gini ataupun benda-benda yang berkaitan dengan ilmu hitam, nanti kita musnahkan aja dengan cara dibakar. Dibakar aja. Tapi salah gunakan ini. Ya. Ini biasanya mungkin mayat perawan atau gimana mungkin. Peserta kita langsung cari kemana gitu ya? Iya, nanti ya mungkin kita kalau ketemu murid Ki Irang ya kita ini aja, kita kasih pelajaran. Kalau dia gitu ya, kalau susah baru cabut ilmunya, kita ajak bertobat, kita tunjukkan bahwa gurunya ini sudah berhenti gitu. Gimana Gus Yuda atau yang lainnya ada pesan yang mau disampaikan? Gus Yuda, kalian guru pesan-pesan buat apa semuanya mengenai masalah keilmuan hitam? Ya mungkin sehabis ini. Beliau-beliau ini kita suruh ambil wudu dan nanti kita sholat tobat ya, kita tobat kan biar semua jimat-jimatnya lulus, suruh baca syahadat lagi ya. Iya, sampai ke suara kapan nanti kita iya. Yaudah mungkin cukup seperti itu saja. Dan untuk para sahabat-sahabat semua yang telah menonton khususnya di channel Ustaz Nasihin, Kang Ian Guru, Abah Menel, di channel Gus Yuda Pratama dan di channel Dang Rajo. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe karena di sini kami semua nantinya akan mencari murid-murid Ki Irang yang mungkin masih berkeliaran. Nanti dicabut ilmunya, diajak mereka untuk bertobat semuanya agar tidak ada lagi preman-preman penganut ilmu hitam yang menyalahgunakan ilmunya untuk kejahatan, gitu ya Bah ya? Iya benar. Gimana? Udah cukup? Udah cukup. Cukup ya? Kita langsung gerak mencari murid-muridnya. Yaudah kalau begitu nanti kita bawa aja nih mereka semua. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bah, kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.